إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأمة المصرية والملائكة والمقربين وأولياء الناس الصالحين ولعلماء العابدين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب. لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله. تسمعون بعد كتاب حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار المعروف بالأذكار من كلام سيد الأبرار. كرنا في سنن الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين. الحمد لله kita berada di pada majlis yang ke 23 pada hari ini bersama dengan 23 Ogos 2021. Kita pada bab yang ke-27 muka surat 86 kitab ceritakan Darul Minhaj. Babu ma yaqulu man sami'a al-mu'adhdhin wal muqim. Bab apa yang dibaca ketika mana mendengar laungan azan dan juga orang yang iqamah wal muqim. Muqim di sini bukan maksud orang yang menetap di satu tempat, tapi orang yang melaungkan iqamah. Muazzin, orang yang melaungkan azan, dan muqim, orang yang melaungkan iqamah untuk solat. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله. disunatkan, dianjurkan untuk sesiapa yang mendengar, man sami'a, sesiapa yang mendengar muadzin wal muqim ketika mana melakukan azan dan juga iqamah, misla qawlihi, untuk menjawab seperti mana apa yang telah dilaungkan oleh mereka. Atau menjawab satu persatu. Illa fi qawlihi, kecuali pada hayya ala salah dan juga hayya ala falah. Fa innahu yaqul fi kulli lafzatin minha. Kerana disunatkan untuk menjawab pada setiap lafaz kedua-dua tersebut, iaitu hayya ala salah dan hayya ala falah tersebut, dengan la hawla wa la quwwata illa billah, dengan lafaz hawqalah, iaitu tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul fi qawlihi as-salatu khairun min an-nawm, dan menjawab pada lafaz tasbih. Tasbih itu ialah as-salatu khairun min an-nawm, itu lafaz di pada masa azan subuh, itu as-salatu khairun min an-nawm, dan menjawab sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta, ataupun boleh dibaca sadaqta wa bararta, iaitu benarlah, telah benar
apa yang telah dilakukan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan wa barakta, engkau telah melakukan kebaikan yang banyak. Sadaqta wa barakta. Dan dikatakan lafaz tersebut, iaitu lafaz sadaqta wa barakta tersebut, orang yang pertama mengucapkan ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Waqila yaqul, dan dikatakan juga boleh kita menjawab dengan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairun minan naum. Boleh nak jawab sadaqta wa barakta, boleh, ataupun nak jawab sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairun minan naum. Nah, kisahnya kalau tak salah saya, ketika mana Sayyidina Bilal pergi ke rumah Rasulullah, iaitu ketika waktu subuh, dan meminta izin untuk melaungkan azan subuh. Kemudian isteri Nabi menjawab mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur pada waktu tersebut. Kemudian Sayyidina Bilal pun melaungkan lafaz tasbih tersebut, iaitu as-salatu khairun minan naum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala. Kemudian wa yaqul fi kalimatil iqamah aqama Allah wa adamaha, dan menjawab ketika mana lafaz iqamah, iaitu pada lafaz qad qamatis salah, qad qamatis salah, kita menjawab aqama Allah wa adamaha, aqama Allah wa adamaha, yakni moga-moga Allah mendirikan sembahyang dan wa adamaha, dan mengekalkannya sehingga ke hari akhirat, sehinggalah ke hari sebelum hari akhirat, sebelum hari kiamat. Qama Allah wa adamaha wa yaqul aqiba, itu seperti mana yang akan disebutkan di dalam hadis yang akan datang dalil-dalilnya. Wa yaqul aqiba qawlihi ashhadu an la ilaha illallah wa ana ashhadu an la ilaha illallah, dan menjawab selepas mana lepas ashhadu an la ilaha illallah, itu lepas syahadah. Dan dijawab wa ana ashhadu an la ilaha illallah, iaitu saya juga menyaksikan, wa ana itu sebagai lepas takkid, iaitu menguatkan, mengukuhkan, wa ana ashhadu, dan saya juga menyaksikan an la ilaha illallah, tiada tuhan melainkan Allah. Wa qawlihi ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dijawab wa ana ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya juga bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, itu pesuruh Allah, utusan Allah. Kalau tak nak jawab wa ana pun tak ada masalah, jawab juga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah memadai. Summa yaqul, dan selepas mana menjawab lafaz syahadah tersebut, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil Islam dina, raditu billahi rabba, aku redha Allah menjadi Tuhanku, raditu billahi rabba. Kemudian wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa bil Islam dina, dan aku redha Islam sebagai agama aku. Itu tambahan selepas mana disunatkan, selepas mana menjawab lafaz syahadah tersebut. Fa idza faragha min al muttaba'ah fi jami' al adhan, apabila selesai kita mengikuti atau menjawab keseluruhan azan tersebut, sebagaimana la ilaha illallah, kita menjawab la ilaha illallah, salla wa sallam ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disunatkan untuk bersalawat dan salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sunat yang mana jarang dilakukan oleh kita, bahkan ada yang tak tahu pun disunatkan untuk
berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mana azan, sebelum kita membaca doa selepas azan. Itu ada hadisnya, hadis yang sahih. Jadi kita jarang didedahkan dengan perkara tersebut. Summa qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kemudian sebab mana bersalawat disunatkan untuk membaca doa selepas azan, iaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah dan solat yang akan didirikan, ati sayyidina Muhammadan al-wasilati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, berilah kepada Nabi Muhammad, berilah kepada Muhammad iaitu Nabi Muhammad al-wasilah iaitu kedudukan, pangkat, wal fadilah dan juga kelebihan, wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah, dan apa, wa ba'athu, dan berikanlah kepadanya maqaman mahmuda, tempat kedudukan yang terpuji, allazi wa'adtah, itu bangkitkanlah baginda Nabi dengan kedudukan yang mulia terpuji, allazi wa'adtah, yang seperti mana yang engkau telah janjikan. Summa yad'u bima syaa'a min umuri al-akhirah wa dunya. Sebab mana selesai doa tersebut, summa yad'u bima syaa'a, doalah, mintalah apa-apa yang min umuri al-akhirah, daripada urusan perkara akhirat wa dunya dan juga urusan keduniaan. Cukuplah kita nak doa apa pun selepas mana selesai doa selepas azan, dan dikatakan itu di antara tempat tempat-tempat yang mustajab doa, itu doa selepas azan. Baik, termasuk pada hadis, hadis berkenaan dengan ini, bab ini. Qala rawayna an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza sami'tumun nida' faqulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Kami telah meriwayatkan sama sanadnya kepada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida', apabila kamu mendengar nida', nida' di sini maksud seruan azan. Faqulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin." Jawablah seperti mana apa yang telah dilaungkan oleh muazzin. Cuma dalam apa, di dalam riwayat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar saja yang menyebutkan kecuali pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Adapun dalam riwayat selainnya tidak disebutkan pengecualian tersebut, pengecualian berkenaan dengan menjawab hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah tersebut. Jadi kita jawab seperti seperti mana yang apa yang telah dilakukan oleh muazin tersebut. Itu kita semua dah maklum. Wa 'an Abdullah ibn Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhin فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها من منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Rawahu Muslim fi sahihihi. Baik. Yang maksud daripada Sayyidina Abdullah bin Amri, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-Asri radhiyallahu anhu anhuma, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum muadzin." Apabila kamu dengar seruan azan, seruan muadzin, فقولوا مثل ما يقول,
maka hendaklah kamu menyahut, menjawab seperti mana apa yang telah dilaungkannya. Itu sehinggalah akhir azan tersebut. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kamu ke atasku. Ini dalil daripada hadis yang sahih. Berselawat kepada Nabi SAW selepas mana menjawab azan. Baik, ini kepada orang yang mendengar selawat. Kemudian para ulama, sebagian para ulama mengkiaskan selawat ini juga disunatkan kepada muadzin tersebut setelah mana dia selesai, setelah selesai melaungkan azan la ilaha illallah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa, perlahan. Dan ada setengah ulama kata juga disunatkan untuk menjaharkan, untuk apa menjaharkan, untuk menguatkanlah lepas selawat tersebut. Itu qiyas aulawi, tidak disebutkan dalam hadis tapi disunatkan kepada muazzin. Ada setengah ulama mengatakan itu adalah bid'ah, tapi bid'ah hasanah, itu bid'ah yang terpuji yang dilakukan oleh muazzin. Itu sebagaimana Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau memfatwakan apa yang dilakukan oleh muazzin pada zaman tersebut, iaitu melaungkan, meninggikan suara, meninggikan suara dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana selesai azan, itu adalah perkara yang baik, perkara yang baik dan masyru', disyariatkan. Dengan dikiaskan kepada orang yang mendengar azan tersebut. Dan kita di Malaysia tidak mengamalkan, tapi sebahagian besar ataupun sebahagian kecil masjid-masjid di Mesir, mereka melakukan, iaitu sebelum selesai azan mereka berselawat dengan suara yang kuat sebagai mengingati kepada orang yang mendengar. Dan diceritakan ketika mana apa kaum Wahabi, mereka mula-mula menjajah negara Arab Saudi, mereka telah, apabila muadzin berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaharkan selawat di menara masjid setelah selesai azan, mereka membunuh muadzin tersebut kerana melakukan perkara bid'ah. Itu adalah kesilapan yang sangat besar. Baik. Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kepada aku, ke atasku. Fa innahu man salla alayya salatan, sesungguhnya man salla alayya salatan, siapa yang berselawat kepada aku sekali selawat, sallallahu alaihi biha ashran, maka Allah telah berselawat kepadanya dengan 10 kali ganda. Dan maksud berselawat Allah kepada kita ni, kepada manusia, ayolah dengan diturunkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Summa sallallahu alaihi wasallam, kemudian mintalah, doalah kepada Allah, liyal wasilah, kepadaku al-wasilah. Al-wasilah ni apa? Fa innaha manzilatun, kerana sesungguhnya manzilah, wasilah ni adalah manzilah, iaitu satu kedudukan, satu pangkat ataupun darjat, fil jannah, di dalam syurga, la tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, di mana kedudukan tersebut tidak layak bagi, illa li 'abdin, kecuali bagi seorang hamba saja, min 'ibadillah, di kalangan hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku mengharapkan, itu kata Nabi, aku mengharapkan tempat tersebut, wasilah tersebut, kedudukan tersebut, ana huwa, aku berada di situ. Faman sa'ala li al-wasilah, dan sesiapa yang mendoakan kepada aku wasilah tersebut, kedudukan tersebut, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak, dia layak untuk mendapat syafa'atku di hari akhirat kelak. Itu di antara amalan yang sangat mudah, sangat mudah untuk kita lakukan, dan ganjaran yang sangat besar. Itu dengan hanya menjawab azan, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu wasilah, satu kedudukan yang tertinggi di surga kelak, maka dia akan berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah syafaat yang besar, yang sangat kita harap-harapkan, yang dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم. يعني ini riwayat sedina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila jika qala al muadzin, apabila muadzin melaungkan Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum, maka jawablah Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah, qala ashhadu an la ilaha, ashhadu an la ilaha illa Allah, maka jawablah dengan ashhadu an la ilaha illa Allah. Kemudian apabila berkata melaungkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka jawablah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apabila muadzin melaungkan hayya 'alas shalah, maka jawablah la haula wala quwwata illa billah. Baik, kenapa kita jawab la haula wala quwwata illa billah? Sebab hayya 'alas shalah ni, hayya ni bermaksud marilah, aqbil, iaitu datanglah, itu seruan untuk kita solat secara berjemaah di masjid. Dan seruan tersebut kita seolah-olah la haula wala quwwata illa billah tersebut seolah-olah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan untuk kita menjawab, iaitu menyahut seruan azan tersebut, seruan hayya 'alas shalah tersebut, untuk pergi ke masjid untuk solat secara berjemaah. Sebab kita ni adalah manusia, hamba yang lemah. Kita dapat tidak kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seolah-olahnya kita menjawab, itu kita seolah-olah kita berdoa kepada Allah dan diberikan kekuatan. Summa qala hayya 'alal falah. Begitu juga dengan hayya 'alal falah. Itu seruan untuk menyahut itu hayal itu al-falah ni maksud kejayaan, dan kedua-duanya memerlukan kepada tindakan daripada kita, yang mana tindakan tersebut tak dapat tidak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekuatan menyahut seruan tersebut. Summa qala Allahu akbar Allahu akbar. Dan kita menjawab Allahu akbar Allahu akbar. Dan apabila muadzin menjawab melangkan la ilaha illallah, maka kita menjawab la ilaha illallah min qalbih, daripada hatinya, itu dengan mengikrarkan dengan hati. Dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Subhanallah. Itu hanya dengan menjawab azan saja. Itu di antara amalan-amalan yang mudah, tapi ganjarannya sangat sangat-sangatlah besar. Subhanallah. Wa'an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man qala hina yasma'u al-mu'adzin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي رواية
من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، رواه مسلم في صحيحه. ابن سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق، من قال حين يسمع المؤذن، sesiapa yang berkata atau menjawab ketika mana dia mendengar المؤذن melakukan azan, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dia menjawab أشهد أن لا إله إلا الله، tiada Tuhan melainkan Allah، وحده لا شريك له، dialah satu-satunya، لا شريك له، iaitu tiada sekutu baginya، وأن محمدا عبده ورسوله، dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh Allah, pesuruhnya. Raditu billahi rabba, aku redha dengan Allah menjadi Tuhanku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan aku redha dengan Nabi Muhammad itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul. Wa bil islami dina, dan aku redha Islam itu menjadi agamaku. Ghufira lahu dhanbuhu, maka diampunkan segala dosa-dosanya, iaitu dosa-dosa yang kecil sahaja. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, maqala hina yisma'u al-mu'adzin, yang lain mengatakan siapa yang menjawab mu'adzin pada lafaz syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana asyhad, dia menjawab wa ana asyhad tanpa menjawab penuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pun, itu pun sudah dikira, itu pun memadai. Wa ana asyhad, aku juga menyaksikan, iaitu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, dan juga aku menyaksikan tiada sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu riwayat Muslim. Warawain qala warawain fi sunan Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al-muadzin yatashahhad qala wa ana wa ana, dan diriwayatkan, kami telah meriwayatkan, iaitu Imam Nawawi telah meriwayatkan dalam sunan Abi Dawud daripada sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم apabila mendengar muadzin yatashahhad, itu melangkah lafaz syahadah, Nabi akan menjawab wa ana wa ana, iaitu wa ana itu dihadzafkan di ashhad, wa ana ashhad, iaitu aku juga menyaksikan, seperti mana yang dilakukan oleh melakukan oleh dilakukan oleh muadzin tersebut. Kemudian wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. Baik. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u nida" siapa yang berkata atau menjawab hina yasma'u nida ketika mana dia mendengar an-nida adhan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, itu menjawab, itu doa selepas azan, itu setelah selesai daripada menjawab azan tersebut, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Baca doa tersebut, maka dia layak, dia berhak untuk mendapat syafaatku di hari kiamat kelak. Rawahul Bukhari fi sahihihi.
Qala wa rawayna fi kitab Ibnu Sunni an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سمع المؤذن يقول حي على الفلاح قال اللهم اجعلنا مفلحين. Dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Hanya dua hadis, dua riwayat, iaitu riwayat Sayyidina Umar dan juga riwayat Sayyidina Muawiyah yang menyebut tentang pengecualian, tentang menjawab hayya 'ala salah dan juga hayya 'ala falah tersebut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a al-mu'adhdhin yaqul, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar muadzin melautan hayya 'alan falah, baginda akan menjawab Allahumma ja'alna muflihin, iaitu Nabi memohon supaya Allah Taala menjadikan kami, iaitu kita, muflihin, iaitu di kalangan orang-orang yang berjaya. Boleh juga kita nak baca tersebut, ataupun setelah mana kita menjawab hayya 'alal falah la hawla wala quwwata illa billah, kita kemudian menjawab atau berdoa Allahumma ja'alna muflihin, iaitu ya Allah Tuhanku, jadikanlah kami di kalangan orang yang berjaya. Hadis yang seterusnya, qala rawayna wa rawayna fi sunan Abi Daud an rajulin an Syahr ibn Hawshab an Abi Umamah radhiyallahu anhu an aw an ba'd ashabi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna bilalan akhadha fi al-iqamah falamma qala qad qamat as-salah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أقامه الله وأدامها. وقال في سائر ألفاظ الإقامة نحو حديث عمر الأذان. Terjemahkan dalam Sunan Abi Dawud daripada seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya, An Syahr bin Hawshab, dan daripada Sayyidina Abi Umamah, ataupun daripada sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menceritakan anna bilalan, sesungguhnya Bilal, Sayyidina Bilal, akhadha fil iqamah, ketika mana beliau melakukan iqamah, falamma qala qad qamatis salah, dan ketika mana dia melakukan qad qamatis salah, qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqamah Allah wa adamaha, maka nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab aqamah Allah wa adamaha, semoga Allah mendirikan solat ini dan mengekalkannya sehingga ke hari kiamat. Wa qala fi sa'iri al-fasil iqamah fa nahwi hadis Umar fil adhan, dan Nabi menjawab sekalian lafaz iqamah tersebut seperti mana ka nahwi hadis Umar, dalam seperti mana riwayat Sayyidina Umar di dalam adhan, iaitu Nabi menjawab seperti mana yang dilakukan oleh dalam iqamah tersebut seperti mana dalam adhan, kecuali pada lafaz qad qamatis salah, itu dijawab dengan aqamahallah wa adamaha, aqamahallah wa adamaha. Baik, qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana idza sami'a al-mu'adhdhin yuqim yaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah salli 'ala Muhammad wa atihi su'lahu yawm al-qiyamah. Daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata annahu kana idza sami'a al-mu'adhdhin, ataupun daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana idza sami'a al-mu'adhdhin yuqim, itu Sayyidina Abi Hurairah sendiri apabila beliau mendengar muadzin menjadikan iqamah atau melakukan iqamah, yaqul, beliau berkata, ini Sayyidina Abu Hurairah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah salli 'ala Muhammad, itu doa itu was-salati al-qa'imah, ya Allah Tuhanku, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, was-salati al-qa'imah, dan solat yang akan didirikan, salli 'ala Muhammad, selawatlah doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu
selawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad adalah dengan meninggikan kedudukan baginda Nabi, kedudukan baginda, wa atihi su'lahu yaumil qiyamah, dan kurniakanlah su'lahu apa yang dipohonkannya yaumil qiyamah, itu kedudukan yang tinggi di hari akhirat, di hari akhirat pula, itu manzilah ataupun wasilah di hari akhirat pula. Baik. Faslun fi bayan man lahu ijabatul mu'adzin wa man laysa lahu dzalik. Itu pasal berkenaan dengan jika dia mendengar bayan man lahu ijabatul mu'adzin wa man laysa lahu dzalik, iaitu jika dia mendengar muadzin azan atau iqamah sedang dia dalam solat atau selainnya, wa man laysa lahu dzalik. Qala idza sami'a al-muadzin aw al-muqim wa huwa yusalli. Apabila seseorang mendengar muadzin melakukan azan atau al-muqim melakukan iqamah, wa huwa yusalli, dalam keadaan dia solat, mendirikan solat, dalam solat, lam yujibhu fi shalah, maka dia tak di tak wajib dia untuk menjawabnya ketika mana solat. Fa idza sallama minha, apabila dia telah menjawab apa, fa idza sallama minha, setelah mana selesai memberi salam, ajabahu kama yujibuhu man la yusalli, maka dia jawablah, itu dia qadha menjawab azan tersebut, kama yujibuhu man la yusalli, seperti mana orang yang tak solat, orang di luar solat menjawabnya, itu dia qadha. Falau ajabahu fi solah, sekiranya dia menjawab azan tersebut di dalam solatnya, kuriha walam tabtul solatuhu, nah, hukum dia makruh dan solat dia tidak batal. Wahakadha idza sami'a wa huwa 'ala al-qala, begitu juga ketika mana dia mendengar azan, ketika mana dia berada di dalam tandas, la yujibuhu fil hal, maka dia tak diwajibkan, tak diwajibkan, tak disunatkan untuk menjawabkannya, menjawabnya fil hal, masa tersebut, dalam masa tersebut. Fa idza kharaja ajabahu, dan apabila dia telah selesai daripada urusannya di dalam tandas tersebut, ajabahu, maka dia jawablah, itu dia qadha menjawab azan tersebut. Fa amma idza kana yaqra'u al-Quran, adapun sekiranya dia sedang membaca Quran, au yusabbih, ataupun dia sedang bertasbih ataupun berzikir, au yaqra'u hadisan, atau dia membaca hadis, au ilman akhar, ataupun dia baca ilmu-ilmu yang lain, tak kira lah sama ada belajar ataupun mengajar, au ghairu dzalik, ataupun selainnya daripada perkara-perkara yang lain, fa innahu yaqta'u jami'a hadha wa yujibu al-mu'adhdhin, maka disunatkan untuk dia berhenti sekejap daripada urusan tersebut, perkara tersebut, wa yujibu al-mu'adhdhin, dan menjawab azan, menjawab muadzin tersebut. Suma ya'udu ila ma kana fih, kemudian setelah mana selesai menjawab azan, buatlah apa, sambung balik urusan yang dilakukan. Li'anna al-ijabata tafut, sebab waktu tempoh menjawab azan tersebut ialah tempoh dia yang sekejap telah berlalu. Wa ma huwa fihi la yakutu ghaliban, dan apa yang dilakukannya daripada urusan-urusannya tersebut, dia boleh buat balik, buat balik, la yakutu ghaliban, kebiasaannya tak terhilang. Wa haitsu lam yutabi'hu hatta faragha al-mu'adhdhin, yustahabu an yatadarraka al-muttaba'ah ma lam yatul al-fasl. Maksudnya tempoh jawab azan tersebut akan berlalu, dan tempoh waktu dia untuk melakukan perkara-perkara yang urusan yang lain masih ada. Dia, maksudnya terhad waktu azan tersebut. Maka boleh sambung balik urusannya selepas mana dia melakukan menjawab azan tersebut. Baik. Cukup sekadar ini, insyaAllah kita akan sambung pada esok hari berkenaan dengan bab babu du'a ba'da al-adhan. Walaupun kita dah baca dalam hadis yang sebelum ni berkenaan dengan doa, doa selepas azan tersebut, masih ada lagi bab yang akan datang, insyaAllah kita akan baca esok. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
apa yang baik pada Allah Subhanahu Taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan dari saya. Saya mohon maaf atas segalanya. Dan kita akhiri dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا كما كتب على سماه yang mengikuti mudah-mudahan dalam dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang insyaallah kita temui insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.